Ya what's up bro, welcome back again to my YouTube channel Ardi Nurwijayadi. Ya, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe. Yang udah subscribe, like. Menyambung podcast sebelum ini, yang mana kemarin kita membahas soal seluk-beluk bunga yang sedang viral di tahun 2020 ini. Tema video kali ini adalah greenhouse tour. Kita akan berkeliling di greenhouse milik Mas Antono Flower. Kita akan mengupas tuntas semua jenis bunga yang ada di sini. Tapi sebelum menyaksikan video selengkapnya, jangan lupa like, subscribe, and share agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang lebih kreatif. Oke, mari kita saksikan video selengkapnya. Ini namanya bunga apa, Mas? Hastatum silver. Hastatum silver, harganya? 250. 250. Lanjut yang ini? Burlemak. Berapa, Mas? Sekitar 400-an ribu. Kalau yang ini? Itu Milano. Milano, berapa, Mas? Sekitar 350. Ini? Florida Ghost. Florida Medi, ya, Mas, ya? Florida Medi. Medi itu hantu, coy. 400. Kita orang nyepong. Tuh. Ketok, Mas, ketok lo. Kita. Ini apa ini? Epipremnum pinatum. Berapa, Mas, ini, Mas? 750.000. 750.000, coy. Mulai naik ini harganya ini. Ini Monstera. Berapa, Mas, ini, Mas? 3 juta. 3 juta? Iya. Alamak, mantap. Bisa buat mahar, coy. Apa? Monstera variegata. Ini sama, Om. Ini harganya lumayan mahal. Berapa? Sama. 3 juta sama. 3 juta. Iya. Ini sama ya, Mas, ini tadi? Sama. Sama persis. Mana lagi, Mas? Yang spesial, Mas. Woi, nanti ya, masukkan dulu, Mas. Nanti ketubruk kucing bahaya nanti saya yang ganti rugi nanti. Tombok bakule kembang. Mana halo, yang spesial? Sembunyikan ya. Biar gak ketubruk kucing. Cemani, Om. Ini cemani yang dulu pernah viral ya, Mas, ya? Sekarang juga viral karena variegata. Berapa kalian, Mas, ini, Mas? 2,5 juta ya. Ya. Kalau dulu zaman viral pertama itu segini berapa, Mas? Kalau dulu kan hijau. Oh, gitu ya. Sekarang kan yang viral variegata. Variegata mangkok, Lur. Ini. Ya. Cukup 5 juta. 5 juta, coy. Ini jenisnya bunganya apa, Mas? Cemani mangkok variegata. Bedanya variegata sama yang biasa itu apa, Mas? Yang biasa itu kayak gini, hijau. Oh, yang biasa hijau. Oke. Okay. Ini yang variegata. Keluar kuning-kuningnya. Oh, yang variegata itu keluar kuning-kuningnya. Baru di sini ya, kuning-kuning itu berharga ya. Iya. Kalau yang ini berapa, Mas? Itu murah, Om, itu yang hijau karakter. Hijau karakter. Berapa, Mas? 1.500. 1.500. Ini tadi 3,5 ya, Mas? 5 juta. 1,5. Yo. Iya. 1,5 5 juta. Padahal gede yang ngono. Iya. Tapi ini 3 kali lipatnya lebih. Mantap. Ini apa, Mas? Cemani Koptik Variegata. Kobra batik. Oh iya. Itu daunnya kayak kobra-kobra gitu, Mas, ya. Berapa, Mas, ini? Itu 5 jutaan, Om. Wow. Bisa game mahar, coy. Jenis cemani. Berapa, Mas, ini, Mas? Itu sekitar 3,5, Om. 3,5. Ya. Jeti. Ini apa, Mas? EK36. Apa itu? Jemani EK36. Iya. Piro, Kang, itu, Kang? Wih, 8,5 juta. Cuk, 8 Indo. Juta setengah. Indo. Oh, Indo ya, jadi mahal ya. Oh, ini namanya ya. Namanya tongkol, coy. Tongkol. Ini nanti keluar biji-bijinya itu dari sini untuk disemaikan.
kalau sekarang itu kalau beli tongkol itu kalau udah jadi benih itu gimana mas sistemnya, dihargai per biji atau per tongkol? Per biji 20.000. Oh ini coy, per biji 20.000 coy. Satu tongkol itu nanti kalau hasilnya banyak bisa buat beli motor itu. Iya, betul sekali. Yes, I will follow you. Ini yang masih kecil-kecil ya. Anthurium dorayaki. Anthurium dorayaki. Iya. Karena apa mas? Karena bulu-bulu kayak kayak dorayaki kan? Dorayaki. Jenenge wae angel kan jenenge wong elek. Terus lanjut. Ini talsalsa nopo om sing lali aku. Kalau ini berapa mas talas-talas ini mas? Itu lupa aku ini. Dodo orang tergani. Oh. Bukeri. Ini? Ini aja. Bukeri? Iya. Bukeri, berapa mas? Bukeri mas? Itu kalau yang pink mahal, tapi kalau yang enggak pink murah. Berapa ini? Ya sekitar 2 juta. 2 juta coy. Iya. Ini udah induk juga ya mas ya? Iya. Oh. Mantap. Cedake variegatane gen ketok. Yo tak cedake coy. Kok nyedake jare. Kalau ini apa mas? Kuping gajah variegata. Kuping gajah variegata. Iya. 7,5 juta. 7,5 juta. Coy. Segini coy. Sejengkal enggak ada. Aduh. Sekitar 7,5 juta. Ya. Kobra batik. Berapa maksudnya mas? Sekitar 3,5-4 juta. 3,5-4 juta. Dikelem enak mas? Wah, dibuat urap coy. Bebek mel-mel. Bebek mel-mel. Alias Milano. Oh, Milano. Bebek mel-mel alias Milano. 500 ya mas ya? Ini mangkok variegata yang masih kecil ya mas ya ini. Ya. Berapa mas ini mas? 750 ribu. Beauty pink. Eh? Beauty pink. Beauty pink. Apa itu mas? Monstera. Monstera. Variegata. Variegata. Berapa mas itu mas? 5 juta aja. 5 juta coy. Wah, dibikin urap coy. Urap variegata. Bisa ya. Ya. Ndak ketubruk kucing orang. Kalau ini tempat persemaian ya Mas ya? Betul. Ini apa aja Mas ini, Mas? Jemani variegata, tapi masih kecil-kecil baru tumbuh. Lah kalau yang pembibitan kayak gini nanti jualnya seukuran berapa Mas? Ya paling satu jengkal, ada juga yang belinya satu box. Oh, gitu. Kalau ini? Itu bukeri. 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 Variegata. Kalau kecil-kecil. Kalau ini standarnya itu kalau jual itu ukuran daun berapakah atau tingginya berapa? Ya, biasanya daun 2. Daun 2. Daun 2 sekitar 50.000. Satu biji? Ya. Satu biji daun 2 50.000 coy, ini sudah hampir 50.000 ini. Iya, tapi belum keluar variegatanya itu. Coy, segini coy, bisa buat mahar coy, turah-turah coy. Ini apa mas? Itu semaian pilo kata. Pilo? Pilo kata. Pilo kata? Iya. Kodok mas? Pilo kodok. Pilo kodok, pilo bangkong. Pilo percil. Satu biji berapa mas? Satu jengkal biasanya mas, keluar ini. Oh. Kalau satu jengkal yang F1, 50.000 ini. Satu jengkal minimal 50.000. Mendelik. Jemani variegata mangkok induk. Jemani variegata mangkok induk. Oh, ini yang babonnya yang kecil-kecil ya, Mas ya. Oh. Wow. Mantap, coy. Di atas. Apa mas itu mas namanya? Kobra batik induk. Koptik predator, kobra batik.
Induk. Oh, ini yang itu ya, Mas ya? Tongkol. Tongkol yang udah panen. Tapi sedikit ini. Oh, cuman sedikit. Terima kasih buat Mas Antono untuk ilmu yang diberikan kepada kita. Sampai bertemu kembali. Semoga usahanya semakin sukses. Ya, amin, Mas, ya? Amin. Ya, sekian teman-teman video yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Karena subscribe itu gratis dan agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang lebih kreatif. Oke, jangan lupa moto kita, Madang. Madang, Ramadang, Semaput.